Internasional Kuala Lumpur. Sebagai informasi, Anda berada di KLIA 2. Waktu semua tunjukkan pukul 12:20 waktu di Kuala Lumpur, 1 jam lebih cepat dari waktu di Surabaya. Sebanyak 19 mahasiswa Tristar Institut Kaliwaron Surabaya dari kelas P7 mengikuti program kunjungan sekolah internasional ke Kuala Lumpur, Malaysia 26 Februari hingga 4 Maret 2017 lalu. Kunjungan ini untuk membentuk dan menambah wawasan di bidang P7 dan memperluas wawasan pariwisata kepada mahasiswanya. Selain mengenal pariwisata, ke-19 mahasiswa Tristar Institut Kaliwaron dari kelas P7 akan belajar dan mendalami teknik-teknik P7 di kampus-kampus yang cukup ternama, bahkan disegani di Malaysia, seperti KU University, Berjaya University, Cilantro Culinary Academy, dan Academy of Pastry Art. Selain belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang P7, Tristar Institute juga membawa ke-19 mahasiswanya untuk mengenal objek-objek pariwisata Malaysia, seperti Twin Tower, Coco Shop, Dataran Merdeka, yaitu gedung di mana terdapat ikon I Love Kuala Lumpur, Batu Cepas, dan diakhiri berkunjung ke Genting Tempak. Mantap, Pak, ya? Mantap. Dengan program kunjungan sekolah ini, Tristar berharap dapat menciptakan SDM yang handal, menciptakan entrepreneur muda yang mampu bersaing baik di dunia industri maupun pariwisata. Bagaimana Anda ingin seperti mereka belajar dan berlatih di luar negeri? Datang dan daftarkan diri Anda ke Tristar Institute Jalan Kaliwaron nomor 58-60 Surabaya. Atau Anda bisa menghubungi ke line telepon yang berada di layar monitor Anda. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Tristar Institute. Kalau saya, karena belajar banyak, jadi saya harus mengembangkan talenta lebih lagi karena diberi kesempatan untuk sini. Karena kesempatan seperti ini tuh tidak sering ya.